mulai. Oke. Jangan, Fer! Fer, jangan balapan, Fer! Aku ingat untuk balapan, Fer. Lo kenapa sih, Roy? Please, kali ini lo dengerin omongan gue. Jangan, Roy. Gue gak mau batal balapan ini. Lo denger omongan gue ya? Batalin niat lo untuk balapan. Maksud lo apa? Palingin kunci gue. Lo jangan aneh. Roy, lo kenapa sih jadi aneh gini? Roy, lo ngapain sih gangguin? Eh, lo urusin tuh dia. Oke, siap, Boy. Sini lu. Gua kampar lu. Tunggu. Oke, gua akan tanding sama lu. Roy, balikin kunci gua. Gua mohon lu. Lo jangan bikin malu gua, Roy. Gua gak bikin malu lu. Tapi lu dengerin ya. Lu bakal celaka, Fer. Sini, Roy. Gua mau tanding, Roy. Roy, balikin kunci gua, Roy. Lu akan kecelakaan, Fer! Dari mana lu tahu? Gue bakal kecelakaan. Balapan aja belum mulai. Dari mata penglihatan gue, Fer. Roy. Gue gak bakalan percaya hal seperti itu, Roy. Sekarang lo ikut gue. Woi! Lo mau kemana, woi? Oke, kalau lo gak percaya. Lo ingat gak? Pesan dari mendiang mama lo. Waktu dia belikan motor itu. Jangan sampai motor itu menjadi kendaraan buat lo menuju kematian. Ingat kan lo? Saat itu mendiang mama gue memang memberitahu gue. Tapi lo tahu dari mana, Roy? Mendiang mama lo juga ngasih tahu gue. Dan dia gak suka lo ikut balapan. Jangan-jangan gue pernah cerita ya ke lo. Udah deh lo. Roy, sini Roy, kuncinya. Fer! Lama banget sih lo. Gue tuh gak sabar balapan sama lo. Ditanya malah bengong. Woi, ayo. Sorry, Bo. Gue gak bisa lanjutin balapan ini. Lo itu ditakut-takutin sama si Roy. Apa emang lo gak punya nyali? Takut balapan sama gue? Hah? Bukannya gue takut. Tapi lain kali aja kita balapannya. Gak bisa. Lo mesti balapan sama gue sekarang juga. Kalau gue gak mau, lo mau apa? Pen, beresin sekarang juga. Oke, siap. Apa-apa ini? Diam. Woi, jangan lo. Nah, sekarang lo pilih. Lo pilih balapan sama gua, apa pilih motor lo bakal hangus? Hah? Jangan, Bon. Ini motor kesayangan gua. Motor bagus kayak gini, ngapain diparkirin aja? Hah? Oke, gua terima tantangan lo. Fer! Jangan, Fer! Jangan, Fer! Roy. Gue mohon, gue gak bakalan kenapa-kenapa. Gue akan lipas si Bonnie malam ini. Gue bukan yang ngedulin takdir ya. Tapi kalau pertanda buruk gimana? Roy. Ngapain sih mesti ribetin dia? Jangan sampai pertandingan ini gagal. Beresin dia. Diam, Bu. Ngapain? Udah ikut, gak usah banyak ngomong lu. Udah, mendingan lu fokus balapan sama gue. Apaan sih? Diam lo. Lu di mari aja. Lu jangan ganggu lagi, oke? Diam. Gimana caranya aku mencegah Ferry biar gak balapan? Ya Tuhan, berikanlah perlindunganmu untuk Ferry. Aduh, lama banget sih balapannya. Wajahku udah terasa panas. Siapa wanita itu? Panas. Kenapa wajahnya jadi menyeramkan? Dari tadi gue udah siap. Mel gitu, kenapa dia mengikuti Ferry?
Jangan-jangan dia akan mencelakai Ferry. Aku harus bantuin dia. Lu jangan curang dong, Fer. Ini tuh balapan liar. Jadi bebas aturan. Sial. Lu boleh cepat dari gue, Fer. Tapi lu gak akan bisa sampai ke garis finish. Mampus lu, Bon. Gue pasti menang. Pasti Ferry udah tewas. Ferry! Fer! Cina tuh. Cina tuh membawa arwahnya Ferry. Fer! Pasti keok loh di si Bonnie. Gak ada taetan. Gak mungkin. Karena si Bonnie gak ada apa-apanya dibanding si Ferry, ya gak? Langsung dong. Oh, no. Pasti Ferry. 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 Dibilangin Bonnie juga. Ferry. Ferry. Apa gue bilang? Gue bilang juga apa kan? Si Bonnie kan yang menang raja balapan liar sini. Mana jagoan lo? Keok. Brother. Sekarang lo semua pada tahu kan siapa raja balapan liar di wilayah sini? Tapi Ferry kemana? Ya mana gue tahu. Dan gue nggak peduli. Yang penting gue menang. Beres, Mbak. Apa yang udah Mbak suruh ke saya, udah saya lakuin. Ferry udah tewas. Tunjukin dulu buktinya kalau Ferry benar-benar udah tewas. Mbak. Bagus. Ya, emang bagus sih, Mbak. Tapi jangan lupa sama bayarannya. Terima kasih banyak, Mbak. Aku yang berterima kasih sama kamu, Boni. Karena sebentar lagi, kamu akan jadi korban tumbalku yang kedua. Motor kenapa berat banget ya? Jangan-jangan ban belakang gue bocor lagi. Siapa ya perempuanannya tadi ya? Mau apa dia ikut menyaksikan balapan liar Ferry dan Boni? Apa jangan-jangan dia ada hubungannya dengan kematian Ferry? Kenapa juga ada makhluk menyeramkan yang menemani si cewek itu? Suka bingung sendiri kalau udah lihat penampakan seperti itu. Mudah-mudahan aku gak ikut terlibat. Apa itu barusan?
Apa gue gak salah lihat? Tadi itu kan setan. Enggak. Ini cuma perasaan gue aja. Gue yakin ini cuma perasaan gue aja. Tenang, Bun. Bodi. Apa itu? Siapa lo? Jangan nangroketin gue. Tadi gue yakin ada orang yang masuk. Kok gue jadi merinding kayak gini ya? Wajahku kerasa panas sekali. Aku harus cepatnya pakai minyak pengasihan supaya wajahku gak kerasa panas lagi kayak gini. Mbak, sendirian aja. Gak takut malam-malam. Mau saya anterin? Gak usah, Mas. Terima kasih. Ya! Setan! Setan? Apa cowok tadi ketakutan gitu ya ngelihat aku? Hah? Wajahku? Ya ampun. Kenapa wajahku jadi kayak gini? Pasti jin itu gak berhasil dapat tumbal. Wajahku jadi serem. Sudah memberikan engkau tumbal dua nyawa.
Aku tahu kau masih menginginkan tumbal satu nyawa lagi, aku janji. Aku janji akan memberikan tumbal itu kepadamu, tapi tolong. Tolong kembalikan wajah cantikku ini sekarang. Tolong. Aku janji. Aku janji akan segera memberikan kau tumbal satu nyawa lagi. Mas, Mas. Mas, Mas kamu mau kemana, Mas? Apaan sih? Mas, kamu enggak boleh pergi. Aku enggak ngizinin kamu pergi. Emangnya hak kamu tuh apa ngelarang aku pergi? Aku kan istri kamu, Mas. Ya tapi aku punya hak buat keluar kan? Kamu keluar mau nemuin wanita itu kan yang kamu telepon tadi? Kalau emang iya, emang kenapa? Mas, sadar Mas, aku ini istri kamu. Mas, pokoknya kalau kamu pergi aku ikut. Mas! Mas! Mas, Mas mau kemana lagi? Kapan lagi sih? Hah? Mas, jangan pergi, Mas. Udah, minggir. Mas, aku gak akan minggir. Aku gak akan ngebiarin kamu kalau kamu mau pergi nemuin cewek lain, Mas. Oh, jadi sekarang kamu udah mulai berani ngelain aku, ha? Kamu mau aku kasarin? Mau? Aku lebih baik kamu kasari daripada kamu hianati, Mas. Siapa perempuan itu, Mas? Oh, jadi kamu nantangin aku, ha? Kamu Mas, pikir aku gak tega ngasarin kamu? Mas. Hah? Iya? Awas. Astaga. Kenapa Mas Wisnu jadi tega seperti itu? Apa Mas Wisnu berubah? Aku harus ikutin dia. Karena aku harus tahu penyebab dia berubah. Dengan minyak pengasihan ini, wajahku akan terlihat cantik kembali. Dan Wisnu akan kena pelet dan tergila-gila sama kecantikanku. Rasanya seger banget. Akhirnya, aku kembali cantik. Aku yakin, pelet yang diberikan sama jin peliharaan aku itu sudah membuat Mas Wisnu tergila-gila sama aku. Sebentar lagi, Mas Wisnu pasti akan berpaling dari istrinya, terus nikahin aku. Itu dia, laki-laki pujian aku akhirnya datang juga. Akhirnya kamu datang juga, Mas. Aku seneng banget. Mana mungkin sih aku bisa nolak undangan dari perempuan cantik seperti kamu. Masuk yuk. Yuk. Sini sayang, duduknya jangan jauh-jauh dong, dekat-dekat. Aku pikir kamu gak akan datang, Mas. Datang dong. Ternyata perempuan itu yang bisa bikin Mas Wisnu berpaling dan kasar sama aku. Siapa itu? Kamu tadi ngintipin kita, Mas. Benar-benar kelewatan. Kalau punya istri kelewatan kayak gitu, harusnya kamu hajar. Ya, lihat aja nanti. Sampai rumah nih, dia pasti bakal aku hajar. Gak usah nunggu sampai rumah, Mas. Dia pasti belum jauh dari sini. Ah, itu dia, Mas, orangnya. Sudah, kamu tunggu di sini.
Mas Wisnu sudah sepenuhnya ada dalam kendali jin peliharaan aku. Sebentar lagi dia pasti akan jadi milik aku seutuhnya. Aduh gawat nih. Kalau sampai Mas Wisnu bisa nangkep aku, pasti aku diajar habis-habisan. Mas! Mas! Kamu harus terus ngejar dia, Mas. Iya, yes. Astaga! Mbak, sorry mbak, saya sengaja mbak. Mbak gak apa-apa? Aduh kaki aku sakit mas. Kaki mbak harus diobati, ayo kita ke rumah sakit. Yuk. Ayo mbak. Saya bantuin ya. Siapa tuh yang ngajak istri kamu pergi, Mas? Aku juga nggak tahu. Hilang kesempatan aku untuk menghabisin si Laras. Aku harus mikirin cara lain nih. Mbak Laras, saya tunggu di luar ya. Aduh, sakit banget. Kakinya bengkak. Ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Sebentar ya, saya ambilkan perban dan alkohol. Iya, makasih ya, Sus. Ya. Suster, kenapa? Ada yang megang kaki saya, tangannya hitam. Gak ada apa-apa kok, suster. Ada yang megang kaki saya. Gak ada apa-apa, suster. Udah, suster. Obati dulu ya kaki saya. Suster. Ada apa? Suster. Ada. Ya. Kita duduk yuk.
Roy, Mama mau bicara sebentar. Roy, gue ke kamar mandi sebentar, Ma. Sebentar aja, Roy. Ada apaan sih? Roy, Mama cuma mau minta tolong sama kamu. Coba deh, kamu lebih peduli dengan kesusahan orang lain. Maksud Mama? Coba kamu bantu Mbak Laras. Kasian kan dia. Dia itu orang yang baik loh, tetangga kita. Selain itu, dia kan juga sangat dekat sama Mama. Ma, Roy kan udah pernah bilang, Ma. Roy gak mau lagi berurusan dengan makhluk gaib, Ma. Kalau Oma bisa, Oma yang akan bantu dia, Roy. Roy, paling enggak, tolong kamu cari tahu ada apa sebenarnya yang terjadi dengan suami Mbak Laras. Ya? Udah deh, kalau cuma gitu, Roy bantuin. Ini foto Mbak Laras dan suaminya, Mas Wisnu. Roy, apa yang kamu lihat, Roy? Suami Mbak Laras sedang dalam pengaruh pelet dari seorang perempuan yang bernama Nira. Guna-guna. Jadi, itu yang membuat suami Laras jadi jahat? Bukan cuma itu, Ma. Mbak Laras juga akan dijadikan tumbal sama Nira. Astaga, ini bukan masalah kecil, Roy. Bantu Laras, Roy. Ini urusan nyawa orang. Sekarang aku baru ngerti. Kenapa perempuan yang namanya Nira ini muncul di malam saat Ferry kecelakaan. Ini pasti ada kaitannya. Kamu bantu kan, Roy? Sebenarnya, Ma. Semalam Roy hampir nyerempet Mbak Laras. Sampai kakinya terluka. Tapi Roy udah bawa ke rumah sakit sih. Ya udah, nanti Roy ke rumahnya Mbak Laras sambil lihat kondisinya gimana. Nanti Oma kasih minyak urut dari Tiongkok buat Laras, Roy. Perbuatannya. Dia kesurupan, Mbak. Ya Tuhan, berikanlah kekuatanmu agar makhluk yang ada di tubuh Mas Wisnu bisa pergi. Pergi! Masukkan air doa ini ke wajahnya Mas Wisnu. Biar jin itu gak bisa masuk lagi ke tubuhnya. Baik, Roy. Mas Wisnu,
sadar Mas. Mas. Mas Wisnu sadar Mas. Mas. Kamu tadi kesurupan Mas. Aku terasa panas dan sakit. Pasti Mas Wisnu gak berhasil nyabut nyawanya si Laras. Dan pasti Laras sudah dibantu lagi sama Roy. Awas kamu. Kalau sekarang aku belum bisa nyelakain kamu, aku akan serang seluruh keluarga kamu. Panas. Apa itu, Roy? Seperti ada makhluk astral yang mengganggu kita, Pak. Makhluk apa itu, Roy? Jin hitam yang jahat dan menyeramkan, Oma. Tolong, Ma. Tolong ambilkan air doa ini campur dengan garam, Ma. Ayo, Ma! Garam, garam, garam. Mau di mana sih? Roy sudah memagari rumah ini, biar jin jahat itu gak bisa masuk lagi ke rumah kita, Pak. Ma, Oma. Apa jin itu akan selalu mengganggu kita, Roy? Mudah-mudahan enggak, Pak. Tapi untuk sementara ini, biar semuanya selamat, jangan ada yang melewati pagar gaib yang Roy buat. Baik Papa, Mama maupun Oma. Ya, tapi gak bisa lama-lama, Roy. Papa kan ada aktivitas di luar. Pak. Cuma sementara aja kok. Iya, Pak. Sudah, untuk saat ini kalian semua dengerin apa kata Roy. Sementara semua di dalam rumah aja, biar semua selamat. Iya, Mami. Halo, Don. Saya sudah di jalan. Sebentar lagi sampai. Ya, ditunggu ya. Oke. Okay. Loh, kenapa tiba-tiba mati nih mobil? Listriknya juga nggak ada. Padahal baru diservis. Ada-ada aja.
udah ada yang rusak, kenapa bisa mati sendiri ya? Apa itu barusan? Ya Tuhan, lindungilah hambamu ini. Jauhkan dari segala gangguan. Engkaulah yang berkuasa dari apapun. Loh, kenapa bisa nyala sendiri? Ah, terima kasih Tuhan. Di jalan Bajaran. Aku harus lewat sini. Semoga aku gak telat menolong papa. Papa! Rai, tolong papa, Rai! Papa! Aduh! Papa, papa nggak apa-apa. Untung ada kamu, Roy. Hampir aja kecebur ke sungai. Udah, sekarang papa udah aman, Pak. Ada apa ini, Roy? Tadi ada makhluk halus ganggu papa, Pak. Makhluk halus? Akan aku lakukan supaya wajahku kembali cantik dan Mas Wisnu jadi milik aku lagi. Apa-apa, Bu. Tapi muka kamu? Enggak, Bu.
Aku gak apa-apa kok, Bu. Ini mungkin karena aku habis makan ikan laut. Dan mungkin ikan lautnya udah gak bagus. Kamu udah minum obat? Udah kok. Ibu gak usah khawatir ya. Tira, jangan digaruk-garuk gitu. Nanti lecet. Kalau infeksi gimana? Iya, Bu. Kalau gitu, Mira masuk ke kamar dulu ya, Bu. Iya, ya. Kamu istirahat ya, Nak, ya? Iya, Bu. Aku belum tenang, Roy. Roy, aku mati dijadikan tumbal. Tolong aku, Roy. Siapa yang melakukannya, Fer? Perempuan pemuja setan itu. Mira. Fer! Ferry! Ferry! Fer! Ferry! 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 Roy! Roy! Ferry! Roy! Bangun, Roy. Aduh. Ada apa, Ma? Kamu kenapa teriak-teriak? Ngagetin Mama aja. Roy ketemu Ferry, Ma. Ferry teman kamu yang meninggal karena kecelakaan itu? Iya, Ma. Ferry itu meninggal bukan karena benar-benar kecelakaan, Ma. Tapi ada yang menjadikan dia tumbal, Ma. Siapa pelakunya, Roy? Mira, Ma. Mira. Roy harus hentikan Mira, Ma. Kamu kemana, Roy? Roy mau telepon Balaras, Ma. Kalau alamat yang dikasih Mbak Laras sih benar. Berarti ini rumah perempuan itu yang bernama Nira. Kayaknya nggak ada orang. Aku harus cari kemana ya? Gawat, ibunya Nira akan dijadikan tumbal olehnya. Aku harus menolongnya. Apa? Nira mau mencelakai ibu? Iya, Bu. Kamu siapa? Ibu tidak kenal kamu. Ibu lebih percaya anak ibu yang ibu kenal sejak lahir. Bu, dengar, Bu. Roy di sini mau bantuin ibu. Karena Nira anak ibu akan menjadikan ibu tumbal. Jangan fitnah kamu di sini. Pergi kamu dari sini. Bu, Nira anak ibu sudah bersekutu sama jin, Bu. Agar dia kelihatan cantik di mata laki-laki. Sehingga dia lebih mudah untuk memeletnya. Tapi wajah Nira memang sudah rusak karena alergi. Bukan, Bu. Wajah Nira itu rusak karena dia belum memberikan tumbal untuk pengasihan dirinya. Astagfirullahaladzim. Untuk yakinin ibu, Roy boleh minta nggak barang yang pernah dipakai oleh Nira? Ini kalung Nira saat remaja. Ibu yang membelikannya. Nira! Bu. Ibu tetap di sini ya, Bu. Diam kamu! Ibu tetap doa.
Semoga jin yang merasuki tubuh Nira bisa keluar, Bu. Dan Ibu jaga air suci ini. Semoga tidak keluar, Bu. Tidak tumpah. Minggir kamu. Kau yang minggir. Keluar dari tubuh Nira. Jin jahat. Keluar, jin jahat. Kalian berdua akan mati di tanganku. Astagfirullahaladzim. Tega kamu ya. Menjadikan ibumu tumbal, setanmu Nira. Makhluk jahat yang menguasai anakku. Keluar kamu dari tubuh anakku. Jangan coba halangi aku, Roy. Ini kekuatan doa dari seorang ibu terhadap anaknya. Meskipun Nira sudah berbuat durhaka, kamu tak akan bisa melawannya. Ibu tetap berdoa, Bu. Saatnya kau pergi, jin jahat. Nira! 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 Panas! Keluar kamu! Kamu tidak berhak merasuki tubuh manusia! Tenang, Bu. Saya hanya mengusir setan di dalam tubuhnya. Bertobatlah. Jin yang ada di dalam diri kamu sudah aku keluarkan. Ini semua gara-gara kamu, Roy. Aku akan menghabisi kamu. Ada apa ini ya? Ada apa? Itu kok mukanya melepuh begitu? Iya, bau lagi. Pergi kalian. Udah jelek, galak lagi. Bau tuh. Pergi. Ayo. Aku kenapa jadi begini? Maaf ya, Bu. Aku pamit dulu. Gak ada yang bisa aku lakukan lagi di sini. Kamu gak bisa nolong Ibu untuk nyembuhin Nira, Roy. Saya mau mengobati dia, tapi saya gak bisa nolongin Mbak Nira. Jadi, Nira akan seperti itu selamanya? Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan Mbak Nira. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Yang pasti, Ibu tetap doa ya. Ibu, aku udah gak tahan lagi, Ibu. Sakit, mana? Ibu. Ampunin aku, Bu. Aku ini anak durhaka. Aku udah ngelupain Tuhan, Bu. Apa kamu minta? Sudah maafin kamu, Nira. Bertobatlah. Agar Allah mengangkat penyakit Nira.
akan benar-benar mendengarkan Mbak Nira jika Mbak Nira bertobat. Saya juga janji akan bantu doain Mbak Nira. Enggak, aku udah gak kuat. Enggak, tolong. Tolong aja aku, tolong. Aku gak kuat dengan rasa sakitnya, tolong. Jangan bicara begitu, Nira. Serahkan semuanya pada Allah. Aku gak mau hidup dengan muka buruk rupa kayak gini. Enggak. Enggak. Ikutin ibu ya, Nak. Ibu sudah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni semua dosa yang pernah diperbuatnya.